Ahlus Sunnah tidak bicara kalau tidak diserang. Ahlus Sunnah tidak bicara kalau tidak dihantam, ya ikhwan. Tapi manakala akidah Ahlus Sunnah diobok-obok, diporak-porandakan, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib untuk menjelaskan kepada umat apa dan bagaimana yang sebenarnya. Maka itu saya serukan lewat forum ini, siapapun Anda, baik itu Syiah ataupun Wahabi, di dalam menafsirkan suatu peristiwa bersejarah, tolong hati-hati. Jangan menghina Ahlul Bait, keluarga Nabi, dan jangan pula menghina para sahabat Nabi. Tapi ingat, yang prinsipnya di sini, saya tidak mau saudara Ahlus Sunnah diadu domba dengan Syiah dan Wahabi. Bahkan kami tidak rela Wahabi dan Syiah diadu domba, saudara. Kami menginginkan, apakah itu Syiah, apakah itu Wahabi, apakah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yuk duduk berdialog. Yuk duduk, duduk, duduk. Siapa yang punya argumentasi, silakan tunjukkan argumentasinya. Kita bangun peradaban dialog. Kita berdialog dari hati ke hati dengan dalil dan hujah yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan bawa emosi, jangan ngadu domba umat. Cukup sudah Wahabi dan Syiah berperang di Syria, berperang di Irak, berperang di Yaman. Jangan dibawa perang itu ke Indonesia, saudara. Indonesia harus aman, Indonesia harus kondusif, Indonesia harus tenang. Kalau mau perang, cukup perang pemikiran, perang dalil, perang hujah. Bukan dengan perang senjata yang saling menumpahkan darah satu dengan yang lainnya, saudara. Ulama Ahlus Sunnah dari dulu sudah mengingatkan, tutup mulut, jangan cerita soal sahabat. Jangan. Nih faktanya, saudara. Gara-gara cerita sahabat diungkit-ungkit, gara-gara cerita sahabat dipublikasikan di mana-mana, akhirnya orang di mana-mana saling mengkafirkan. Yang Syiah mengkafirkan Wahabi, yang Wahabi mengkafirkan Syiah, yang Syiah mengatakan Wahabi lebih berbahaya daripada Zionis, yang Wahabi mengatakan Syiah lebih bahaya daripada Zionis. Saling membunuh, saling hantam, saudara. Nih, nih, pantes, pantes. Ulama-ulama salaf kita mengatakan, uskut, tutup mulut, jangan cerita soal masa lalu yang bisa memecah belah kita semua, saudara.